aja. Mobil ambulan pembawa jenazah bayi dan truk pengangkut singkong bertabrakan di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Bumi Nabung, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara. Peristiwa ini mengakibatkan 4 korban luka parah. Kecelakaan terjadi saat ambulan bernomor polisi BG1447XQ yang membawa jenazah bayi dari Rumah Sakit Handayani Kota Bumi ini akan menuju Sumatera Selatan. Mobil yang dikendarai Afrizal itu bertabrakan dengan truk singkong bernomor polisi BE9560CU tujuan Kota Bumi. Akibat kecelakaan tersebut, sopir dan 3 penumpang yang ada di dalam mobil ambulan mengalami luka cukup parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara jenazah bayi yang dibawa juga langsung diamankan ke Rumah Sakit Handayani. Menurut warga yang menjadi saksi mata, sempat terdengar suara cukup keras akibat tabrakan ini. Warga di desa lokasi langsung membantu mengevakuasi korban dan jenazah bayi. Ambulan ini bawa jenazah bayi. Sepertinya bayi baru lahir lah, ada tahu umur berapa ya, belum tahu juga kejelasannya. Sama ada 3 penumpang, 4 sama sopir. Jadi 5 sama jenazah. Menurut Kanit Lantas Polsek Abung Barat Ibda Rudi Aris, jumlah korban 4 orang dan 1 orang yang terluka paling parah dan harus dirujuk ke rumah sakit di Bandar Lampung. Belum diketahui persis penyebab kecelakaan tersebut karena semua korban termasuk sopir ambulan dan truk masih mengalami shock. Korban yang kita dapati di mobil ambulan, pertama yang kita bawa ada 3 termasuk sopir. Dan terakhir yang cukup luka berat di samping sopir dan sekarang dibawa ke rumah sakit Bayani. Jajaran Polsek Abung Barat masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan data terkait penyebab terjadinya kecelakaan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.